قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. صلوات تفريجيه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما علوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Sekalian saudara-saudari yang dihormati lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah. 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 Tidak ada lafaz yang terlebih tinggi untuk kita agungkan Allah melainkan satu lafaz, yakni alhamdulillah. Lafaz teragung hanya saja untuk Allah. Kerana sesungguhnya atas kurniaan Allah kepada kita, kita dihidupkan lagi, diberi nafas lagi pada pagi ini, diberikan kesihatan, dapat berjalan, dapat melihat, dapat mendengar.
Kata Allah, qalilan ma tashkurun. Tapi ada sedikit orang yang tak mau nak bersyukur. Pasal apa? Dia memang celik-celik, mata dia dah nampak, telinga dia dah dengar, mulut dah boleh berkata-kata. Walhal, kita dah terlupa bersyukur. Terima kasih ya Allah hari ini bagi nampak. Terima kasih ya Allah hari ini bagi dengar. Terima kasih ya Allah hari ini bagi bercakap. Ha? Pasal apa? Kita terlupa pada nikmat yang dah sedia ada. Bila mana kita akan bersyukur dengan nikmat itu bila dia dah tak ada? Alahai, hari ini pekak pula dah. Ha? Bilalah nak boleh dengar. Jaga-jaga esok dengar. Alhamdulillah, hari ini telinga aku boleh dengar. Biasanya sifat manusia seperti kita, sebab tu Allah Ta'ala letak kita ni suka lupa. Ha? Dia lupa pada nikmat yang dia ada. Dia nak pada benda yang dia tak ada. Ha? Sebaliknya, kita kena berqanaah, kata Rasulullah. Sebab tu, di antara hikmah kita disuruh berzikir 33 kali tu. Nah, termasuklah pada lafaz Alhamdulillah pun 33 kali kan. Termasuklah pada lafaz Alhamdulillah itu untuk sekian anggota, sekalian anggota. Anggota mata boleh melihat, telinga mendengar, hidung menghidu, mulut berkata-kata, lidah merasa. Nah, itu di antara lafaz Alhamdulillah 33 kali yang kita wirid setiap kali lepas solat. Nah, setiap kali lepas solat, kalau lima waktu, lima waktu. Tetapi Allah Ta'ala lebih menekankan kepada baginda SAW untuk diamalkan oleh umat Muhammad SAW ini pada setiap kali lepas solat subuh dan solat maghrib. Nah, jangan tinggal. Sebab apa? Bila lepas subuh tu matahari baru nak terbit. Nah, jadi mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang bagi dekat kita. Bila maghrib, matahari tenggelam. Juga terus mensyukuri nikmat Allah. Jadi, daripada pagi kita zikir tu, dia cover sampai petang. Sampai matahari terbenam. Kemudian daripada matahari terbenam, dia akan cover sampai esok pula matahari terbit. Ha? Sebab tu dia kata, sibuk macam mana pun, dua waktu ni jangan kita skip. Untuk berzikir 33 kali. Sibuk macam mana. Kecuali atas satu perintah yang lebih wajib. Apa dia satu perintah yang lebih wajib? Mungkin kita duduk dengan mak kita atau ayah kita atau dengan suami kita. Bukan dengan anak-anak, bukan dengan cucu. Okey? Mak, ayah atau suami, ini tiga perkara, tiga makhluk yang wajib kita taati. Apabila kita melakukan kerja atau tugas-tugas sunat, kita kena tinggal sebab atas suruhan yang wajib. Katalah lepas maghrib kita baru nak berzikir, baru duduk istighfar, dia panggil. Mai sak bubuh nasi, dia nak makan nasi. Masa tu, mana yang lebih baik? Tinggalkan. Nah, tinggalkan kerja sunat kita. Boleh tak kalau kita nak buat sambil berjalan? Boleh. Tapi biasalah, bila buat kerja sambil berjalan ni, berzikir sambil berjalan, dia biasanya akan terlupa. Nah, tapi ketahuilah, yang kita bangkit pergi buat kerja tu, lagi banyak pahala. Atau mungkin dia nak makan cucuk. Tu nak makan cucuk bom lah lepas maghrib ni. Wah, jangan duk wirik lama-lama. Dia kata. Okey, tak apa. Nah. Sampai kau nak berzikir pun tak boleh . Tu pahala lagi besar tu. Bangkit tinggal cari yang lebih wajib. Itulah kita manusia nak. Tapi kalau senang duk senang lendang, cucu pula main berak. Cucu pula main berak, mak ayah dia pula tak mau basuh. Ikan tu, perutuk basuh. Tok lah, tunggang-tunggin punya bangkit basuh. Pasal apa? Mereka bagi duit bulan-bulan. Tak buat lagu mana. Sayur je ayat dia kelak lah. Duit bulan-bulan orang bagi. Dah lah basuh berak. Mereka tak larat baru balik kerja. Habis hang larat ke? Daripada terbit matahari sampai tenggelam pula. Ustazah ni duk cucuk matuk-matuk ni. Okey, minta maaf dah, melawak dah. Kita tengok. Hari ni, termasuk kita, tengok saya pun jadi masuk dah. Termasuk pada hadis yang ke-27. Muka surat 58. Hadis kita hari ni, tajuk mengenal kebajikan dan dosa. Nah, maksud dia, beza di antara dosa dan pahala. Maksud mengenal kebajikan dan dosa ni
perbezaan di antara dosa dan pahala. Dia sebenarnya dia ada dua hadis dia cantum sekali nak. Kita baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma halaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال أستفتي قلبك البر ما أطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب والإثم ما حالك في النفس وتردد في الصدر وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَاكَ. Hadis Hasan وَرَوَيْنَاهُ فِي مَسْنَدِي أَمَامَيْنِ أَحْمَدْ بِنْ حَنْبَلْ وَالدَّارِمِ بِإِسْنَدْ. Itu dia dah. Hadis dia sebenarnya tak panjang. Tapi dia cantum dua hadis sekali iaitu di mana Imam An-Nawawi ni telah pun mencantum dua hadis pada hadis yang ke-27 sebab atas maksud yang sama. Nah, iaitu perbezaan di antara dosa dan pahala. Ataupun yang baik dan yang buruk. Pasal apa hadis ni dia nak cerita balik dekat kita tentang yang baik dan buruk? Kita kenal tak benda baik, benda buruk? Kenal. Dorong wasarra. Nah, benda yang membawa mudarat kita tahu. Benda yang membawa kebaikan pun kita tahu. Kita tahu kedua-duanya. Tapi dia nak habak. Apa perasaan orang yang buat salah? Nah, apa perasaan orang yang buat salah? Okay. Kita tengok. Hadis ni An-Nawas. Anin Nawas ni. Nawas ni adalah nama seorang sahabat yang datang daripada negeri Syam. Negeri Syam ni, wilayah Syam dia ada beberapa wilayah. Sama ada Damsyik atau Jordan atau Lebanon atau Yaman atau Syria. Lima wilayah. Kalau sebut negara-negara Syam ni, lima negara ini adalah negara yang paling maju pada zaman Rasulullah dulu. Sebab tu kita baca sejarah Nabi. Nabi dulu pernah pergi berdagang atau berniaga ke negeri Syam. Ditemani oleh siapa? Tak dengar? Siapa teman Rasulullah pergi berniaga? Bukan Rasulullah teman orang pergi berniaga. Tetapi Rasulullah ditemani. Masa dia teman, dia teman bapa saudara dia. Umur dia 12 tahun, bapa saudara dia bawa dia pergi berniaga ke Syam. Tapi ni dia ditemani siapa? Kan dia pelupa dah. Maisarah. Alah ustazah ni. Ustazah ni cepat sangat. Dia tak bagi kami jawab, nanti dia jawab dulu. Masyarah. Siapa dia Masyarah? Lelaki. Okey, dia lelaki. Tapi dia siapa? Hamba kepada Khadijah binti Khuwailid. Ni kalau buat soalan periksa tak lulus dah ni. Maisarah itu hamba kepada Khadijah binti Khuwailid. Dialah yang teman Rasulullah pergi berniaga ke Syam. Syam ni dia ada lima wilayah nak.
yang mana kemungkinan Damsyik, kemungkinan Syria, kemungkinan Lebanon ataupun Yaman. Nah, itu yang disebut sebagai negara-negara Syam. Ya, jadi Nawas ni nak cerita pasal Nawas. Dia pergi tanya pasal Rasulullah sampai teban pula. Ha? Tak tahu ni suka merewang kata. Uji IQ minda. Kan? Kita yang suka lupa ni. Nah? Sebenarnya bukan tak tahu. Tahu kan? Ha, tahu. Tapi dah pergi tanya cepat sangat. Dia tak tahu. Nawas ni mai daripada negara. Negara Syam. Tak tahulah sama ada lima wilayah tu. Yang mana satu yang dia mai. Jadi dia ni sebenarnya Nawas ni dia ada satu keluarga yang ramai. Lelaki semua. Nah, tak banyak dicerita sebab dia tak lama berkawan dengan Rasulullah. Tak banyak cerita dia. Dia hanya berkawan dengan Rasulullah setahun saja. Kan saya kata dia mai daripada negeri Syam. Lepas tu dia dengan tujuan dia nak belajar ilmu dengan Rasulullah. Tapi tak punya banyak masa dengan sebab nak berganti adik-beradik lain pula nak mai. Nak mai jumpa Rasulullah, nak jadi sahabat. Kalau nak jumpa Rasulullah, nak jadi sahabat, kena bertemu mata dan berjabat salam. Barulah diiktiraf sebagai sahabat. Kalau tidak, walaupun duduk sezaman, tapi tak pernah jumpa, maka bukan sahabat. Jadi dia berganti dengan abang dia, abang-abang dia. Nah, berganti sebab bapa dia ni ada perniagaan, perusahaan yang besar. Jadi bila dia mai ke Madinah, dia sempat belajar dengan Rasulullah selama setahun. Jadi dalam setahun tu, dia berebut-rebut dengan Abu Hurairah, berebut-rebut dengan Abdullah bin Abbas, berebut-rebut dengan Abdullah bin Umar, berebut-rebut dengan Anas bin Malik untuk meriwayat hadis. Ni dapat kat siapa? Eh, dapat kat orang lain. Dia ni mai daripada jauh ni nak. Ada masa setahun saja. Kalau boleh nak ambil hadis yang banyak. Tapi dia tak mampu menjadi seperti sahabat-sahabat yang dari kecil duduk dengan Rasulullah ni. Maka dia hanya sempat meriwayatkan 17 hadis sahaja. Jangan kata sikit. Sebab kita lagi sikit. Okay? Kita tak ada terus. Kan? Dah? Ha? Kira setahun 17. Kita setahun berapa belah? Apa kau ada? Ada. Apa pun tak ada. Ha, kita nak. Dia duduk setahun, dia dapat 17 hadis. Jadi dia balik nak. Dia balik. Ha, ni Nawas bin Sim'an. Tak banyak cerita dia. Tapi ada sikit cerita. Duk tahun depan tu abang dia mai. Abang dia nama Nu'man bin Sim'an. Yang ni tak dapat riwayat hadis terus. Nah, sebab dia main-main, dia tengok-tengok Rasulullah. Dia jatuh hati kepada akhlak Nabi SAW. Wajah Nabi yang punya cantik. Bagaikan bulan purnama tu. Jadi dia tak boleh fokus kepada pelajaran. Bila dia mengadap dengan Rasulullah, dia terawang-awang. Ha. Tu lelaki tengok dia tu. Nah. Sebab tu Rasulullah ni dia lebih suka tutup muka dia nak. Ha. Kalau dia tengok orang pelik-pelik, dia berhati dia. Bukan nak kata orang Arab dia suka tengok. Kalau orang lelaki cantik dia suka tengok nak. Ha. Memang cantik sungguh yang ni nak. Jadi dia pun tak tertahan perasaan ni. Ni cerita pasal Nu'man bin Sim'an, abang kepada Nawas ni. Dia kata dekat Rasulullah. Mau tak kahwin dengan anak aku? Ha, sudah. Rasulullah dah ramai isteri dah masa ni. Ha? Mau tak kahwin dengan anak aku? Dia kata. Lepas tu Rasulullah kata, hang tengok aku miskin. Aku fakir. Aku tak ada apa-apa harta. Hang tengok isteri-isteri aku yang serba kekurangan. Hang tengok pakaian mereka. Hang tengok makan mereka. Ha? Ada yang tak makan pun ada. Hang nak bagi lagi? Aku nak bagi saja. Berkenaan dengan mas kahwin memadailah dengan sepotong fatihah. Memanglah kalau mas kahwin pun sepotong fatihah, hantaran belanja memang hangguhlah, tak ada apa. Nah, kita kalau dia kata belanja hangguh itu, amas tembai lah. No? Dia nak reban bang, 12 tangan. Itu belanja hangguh. Paling murah lah tu lah ni punya zaman. Nah, tunggulah akan datang.
Bang 30, 40 ribu. Jenuh tak nikah lah orang-orang jantan. Ha? Lepas tu, dia kata dekat Rasulullah, anak aku ni paling cantik sekali. Ha, paling cantik. Bagi si bapa ni anak tu lah paling cantik. Kan? Ha? Macam kita lah. Kalau kata huduh buruk anak tu pada pandangan kita, dia lah cantik. Ha, jadi, bila mana Rasulullah di pelawam macam ni, dia rasa serba salah nak ambil ke tidak. Esok dia tanya lagi. Lusa dia tanya lagi. Dia kata, aku sebenarnya tak boleh fokus lah nak belajar. Ha, ni bahasa saya lah. Dia tak kata lah fokus. Bahasa saya lah. Ha? Dia kata, selagi hang tak jawab permohonan aku, Rasulullah kata, aku sedang beristikharah bertanya kepada Allah. Maka Jibril datang, membawa wahyu, suruh terima lamaran. Ha? Orang miskin, lagu Rasulullah ni selalu dilamar. No? Kalau kita ni, no, seduit tak laku lah. No? Orang tak mahu lah. Kemudian Rasulullah terima kerana Allah. Terima kerana Allah. Dia pun balik lah. Dia akad nikah di situ. Ngantin perempuan ada di Syam tu. Jenuh nak jalan berbulan juga pun dah sampai. Tapi sah tak pernikahan tu? Sah. Sebab waktu dia nak pergi tu, anak dia kata, aku ni duduk dengar saja nama Muhammad. Dia pun kata segak-segak. Tanya pakcik dia. Pakcik dia Nawas ni lah. Kata memang segak sungguh Muhammad tu. Nah, memang segak. Kan kalau kita baca dalam Syama'il, dia kata kulit Rasulullah tu macam baby. Kan pernah pegang kulit baby kan? Punya gebu lah, lembut lah. Dia cerita dalam Syama'il, ayat kalau menitik ni tak duduk atas ni. Lari turun. Terlampau gebu kulit dia tu. Nah, jadi macam itulah si Nawas bin Sim'ah ni balik duk cerita. Dia jatuh cinta. Dia sebab tu dia kata dekat ayah dia, kalaulah boleh dia kata, dia nak kahwin dengan Muhammad ni. Walhal, dia masa ni dah janda. Nah, dia janda muda. Janda kita panggil apa? Janda yang tak pernah disentuh. Janda apa? Aha, janda berkias. Pandai istilah Melayu ni. Ha? Janda berhias. Janda yang tak disentuh. Ha? Bila mana bapak ni balik, hebat kata aku dah bagi yang kata, ya dia memang setuju. Ha? Memang dah terakad lah perkahwinan tu. Hantarlah dia pi dengan khadam. Hantar dia saja. Ha? Pi dengan khadam. Bila dia nak masuk tu, Rasulullah ni hebat kepada isteri-isteri lain, dia dah kahwin lagi satu. Biasalah perempuan nah, ada perasaan cemburu. Walaupun mereka semua umur mukminin, ada perasaan cemburu. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan anak penakan Nawas bin Sim'an. Alahai, Nawas mai setahun je. Nah, dah pun jadi ipar duai kepada Rasulullah. Lepas tu, ada dua orang perempuan munafik yang berkenan kat Rasulullah, tapi Rasulullah tolak cinta lah kita kata nak. Sebab dia pun munafik. Rasulullah tak terima. Serta perempuan yang cantik ni mai. Masuk dia ke dalam kota Madinah. Orang pakat tengok. Dia tak pakai hijab macam Rasulullah yang lain. Nah, muka dia nampak memang cantik sungguh. Memang cantik sungguh. Semua terpegun tengok. Nah, kalau janganlah bayang dia naik tandu tu. Itu pengantin Cina. Ha? Dia naik kuda. Kuda putih. Bapak dia kirim kan. Pengantin. Nah, naik kuda putih. Cantik tak kira lah. Nah. Bila dia sampai, dia turun disambut oleh dua perempuan munafik. Okay. Kita kenal ya. Kalau munafik kita kena tengok. Alah. Dapat kat mereka tu. Sekejap lagi mereka ayat lah. Nah. Memang mereka ayat sungguh. Dia kata bagus hang dapat kahwin dengan Muhammad ni. Muhammad ni bagus gini 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 gini. Ini sebab orang munafik. Cerita dia puji, dia puji, dia puji. Tapi kami nak abadkan hang. Satu petua kalau hang nak bagi dia sayang ke hang lebih. Bila dia masuk mari dekat hang malam ni, hang kata dekat dia, a'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka. Aku minta lindung dengan Allah daripada engkau.
Dia ni segak tapi bodoh budak perempuan ni, you know. Ha, segak tapi bodoh. Tak ada pakai gak lah. Jadi dia kata, oh macam tu kan. Ha. Seri-seri lain semua kata lagu tu. Setiap kali Muhammad nak masuk, semua kata lagu tu. Lepas tu dia kata, tak apalah. Malam tu Rasulullah nak masuklah kat dia. Nak masuk, dia tengok-tengok Rasulullah mai dekat dia. Dia ulang perkataan tu dua tiga kali, dua tiga kali. Terus Rasulullah kata, pasal apa lagu ni lah. Lepas tu Rasulullah kata, pasal apa kata dekat aku macam tu. Dia kata, tadi perempuan dua orang tu bagi tahu dia, suruh kata macam tu. Rasulullah pun keluar, tak jadi masuk. Rasulullah hantar utusan dekat bapak dia, yang tadi saya kata nama Nu'man bin Sim'an tu. Suruh mai dengan Nawas bin Sim'an, ambil balik. Aku tak mahu. Maka diperintahkan oleh Jibril, Allah suruh cerai. Ini di antara isteri Rasulullah yang diceraikan. Jadi Rasulullah pernah menceraikan isteri dah sebelum dia dukhul. Sebelum dia sentuh. Berapa kali dah jadi janda berhias ni? Kali kedua, rupanya pasal tu kot no. Muka cantik tapi suka dengar cakap orang. Nah, ha. Jangan mudah terpengaruh. Jadi apa dia ujian pelajaran yang Allah Ta'ala nak bagi kepada Rasulullah? Jikalau kita memilih seorang isteri, nak tengok dia baik ke tak baik, dia tak mudah percaya cakap orang luar daripada cakap kita hak dalam rumah ni. Nah, dan dia mudah terpengaruh dengan benda-benda yang tak elok. Jadi bermakna budak perempuan ni tak cerita nak nama dia nama apa. Nah, tak disebut nama dia nama apa. Cuma dicerita Rasulullah memang ada 11 orang isteri. Ada seorang isteri yang diceraikan. Nah, cerai tanpa disentuh. Rasulullah pun hantar balik tapi bersama dengan seekor unta sebagai ganti rugi. Nah, ganti rugi. Walhal baginda tak sentuh pun. Jaga dia elok-elok, panggillah sementara bapak kau tu nak main lah. Nak berjalan main. Jadi Rasulullah suruh isteri yang lain bergilir-gilir menjaga perempuan tersebut. Jaga. Nah, jangan sampai dia cedera parah lah mungkin dah dan sebagainya. Orang lain pakat tengok lah, segoknya awak dia tak ambil. Punya cantik awak dia tak mau. Sebab perempuan yang mudah terpengaruh tak layak menjadi umul mukminin. Jadi anak menakan Nawas bin Sim'an lah. Tentang Sim'an ni tak banyak cerita lah. Tentara dia cuma duduk dengan Rasulullah setahun. Berjaya meriwayatkan 17 hadis yang saya cerita tentang anak penakan dia. Ada kaitan tu. Pernah dengar cerita ni? Tak pernah kan? Ha? Rasulullah pernah menceraikan seorang isteri. Ha. Bila dia tak pernah cerai. Bila Allah Ta'ala perintah, maka dia akan buat. Baik. Apa kata Nawas ni? Ha? Kata Nawas, dia kata bahawasanya Nabi SAW kebaikan itu, dia kata albirru, kebaikan itu ialah luhurnya budi pekerti. Nah, albirru bahasa Arab, kalau albirru maksud dia kebaikan. Tukar barih. Berbarih tak? Albarru. Jangan tukar. Tak lagi dia bertukar lah. Tak suka. Kalau tertukar. Albarru dia jadi darat. Nah, darat. Nah, kalau bir dia jadi baik. Sikit je tukar barih. Lari maksud. Itu kita kena baca elok-elok dah. Jadi dia tanya Rasulullah, nah, perbezaan di antara yang baik dan yang buruk ni macam mana? Nah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu ialah luhurnya budi pekerti dan dosa itu ialah apa yang berkecamuk di dalam dirimu. Nah, dan engkau benci dilihat orang ke atasnya. Hadis riwayat oleh Muslim. Rasulullah bila Nawas tanya, macam mana kita nak tahu benda baik? Nah, macam mana kita nak tahu benda tu benda tak baik? Benda dosa. Ha? Jadi Rasulullah jawab dengan ringkas tetapi cukup mendalam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebaikan itu adalah luhurnya budi pekerti. Luhurnya budi pekerti ni baik perangai. Ha, nah.
Baik, perangai. Perangai ini dia duduk di dalam, terzahir di luar. Pada segi percakapan ataupun pertuturan kita, pada segi tingkah laku, perbuatan tangan kaki, pada segi tingkah laku, kedipan mata, pada segi tingkah laku, memek muka. Itu dipanggil sebagai luhur budi. Nak tengok kalau hang baik, hang tak rajin buat muka kat orang. Ni tak boleh silap sikit, dia tarik muka 14. Muncung depan ni sampai boleh ikat. Rasa macam ambil getah simpul pun boleh. So, dia tarik dah, tarik muka. Silap sikit saja. Bukanlah banyak pun. Nah, lepas tu akan terlahir pada segi perbuatan. Jalan dia. Nah, tapi kalau yang baik ni, yang Rasulullah kata luhurnya budi pekerti ni, muka tak cantik pun tak apa. Nah, kita tengok sejuk je muka dia. Nah, senyum saja. Dia nak keluar mai kebaikan. Dari segi pertuturan, halua telinga. Kalau sembang dengan dia, bersabut-bersabut, pilah sembang. Bukan nak contoh masalah pun. Pi sembang je. Rasa lapang saja. Tak sembang lagi. Baru tengok muka. Pun dah rasa tenang dah. Kan Rasulullah macam tu nak. Rasulullah macam tu. Siapa-siapa yang ada masalah pergi jumpa. Jumpa saja pun dah rasa senang. Tak lagi sembang dengan dia. Nah. Orang yang berbudi pekerti tinggi ni, kalau kita duduk dengan dia, kita mati akai nak cerita yang buruk. Dia sembang yang baik saja. Nah. Itu orang yang luhur budi pekertinya. Yang hadir daripada lubuk hati dia tercermin melalui percakapan dan juga tingkah laku. Itu benda baik. Nah, kalau nak cari sahabat, maka carilah sahabat macam tu. Kita pun tak baik, nak cari orang baik. Nah, orang tu tak kena, orang ni tak kena, orang tu tak kena. Tak usah kawan dengan siapa. Duduk dalam rumah, hang seorang saja bagus. Semua orang tak bagus. Ni virus paling besar ni. Maka dia eloklah hang duduk dalam rumah. Saya keluar. Hang lah yang paling baik dalam dunia ni. Nah. Dan dosa itu ialah apa yang berkecamuk di dalam dirimu dan engkau benci dilihat orang ke atasnya. Dosa ni apa yang berkecamuk, maksud dia satu titik hitam dalam diri kita, satu sifat kita yang kita tak suka orang tengok. Allah Ta'ala tu Maha Penyayang, dia tutup aib kejahatan kita. Kita duduk dalam ni, ada siapa-siapa tahu tak sebelum kita mai sini kita buat apa di rumah? Tak ada siapa tahu kan? Ke kita balin ayam dengan tongkoi patah kaki? Radang sangat. Dia main berak dalam rumah aku. Ayam dia sebelah. Ambil tongkoi, balin, piu. Patah kaki mampu pikir. Mai duduk depan mengajak orang suruh buat baik. Tahu tak? Tahu tak? Tak tahu kan? Itu kita kata yang kita tak suka orang tengok. Tapi saya tak buat lah. Saya cerita. Saya kata dia buat semua. Dah, saya tak buat. Dah. Itu adalah di antara sikap kita yang tak baik. Kita tak mahu orang tengok. Kita nak suruh orang tengok yang baik-baik. Nak berlakon depan orang kata dia tu bagus. Padahal bukan bagus terang mana pun. Nah, itu kita kata dosa. Dosa kita yang kita nak sorok, kita sorok lagi. Allah sorok. Allah tutup hijab tentang dosa-dosa kita. Allah tutup aib kita. Sebab Allah itu Maha Penyayang. Nah, dia tunjuk hal elok-elok kita berlakon tunjuk depan orang. Wish kalau lah dengan orang sembang, punyalah bagus, penuh tawaduk, lemah lembut. Tapi cuba hang tengok kalau dia seorang-seorang, kalau dia dengan geng dia, bukan main karaoke, pecah dinding rumah. Saya ke? Tak lah, nak. Okey. Itu yang pesan pesan Nabi kepada Nawas. Nawas nak abad contoh. Kita ni benda baik kalau boleh tak apa. Siapa tahu pun tak apa. Benda baik. Benda tak elok, aku buat sorok lagi. Tutup-tutup lagi. Tak mahu bagi orang tengok. Itu dosa. Okey, kita tahu. Semua ada kan? Ada kan? Kita ada satu sisi jahat dan satu sisi baik dalam diri kita. Kita tahu kita ada jahat, ada baik. Kan baik semua? Tak kan? Okey. Nyeri tahu, nyeri simpal lah. Ha? Allah pun tak buka, maka kita jangan buka. Satu lagi hadis.
Hadis daripada Wabi Isa bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Saya tak tahu cerita Wabi Isa bin Ma'bad ni, jadi saya tak pandai cerita nak. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya, "Engkau datang hendak bertanya mengenai kebajikan?" Jawab saya, "Ya." Baginda bersabda, "Mintalah petua kepada hatimu sendiri. Kebaikan itu adalah apa yang dirasakan tenteram dalam jiwa dan tenang di dalam hati. Dan dosa itu apa yang berkecamuk di dalam jiwa dan gelisah di dalam dada. Sekalipun orang telah memberi petua kepada kamu dan mereka telah memfetuakan kepadamu." Hadis Hasan. Kami riwayatkan dengan musnad dua orang imam, yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Ad-Darimi dengan isnad yang Hasan. Hadis ini dinamakan hadis Hasan, bukan hadis sahih. Maksudnya martabat hadis ini adalah Hasan. Kalau Hasan dengan sahih apa beza? Sahih ni semua perawi dia memang tak pernah buat dosa. Kalau ada pun sikit-sikit. Kalau Hasan ni, katalah dia ada dua orang perawi. Mungkin seorang tu kena terbuka kepiah. Tak pakai, dia taklim kepiah. Mungkin. Kemungkinan. Menjadikan martabat hadis itu Hasan. Saya kata kita ni memang tak boleh riwayat apa-apa hadis. Nah, semua mungkar kita buat. Bercakap suka berbohong. Berjanji suka mungkir. Maka yang kata hadis doa. Hadis gharib kita boleh buat. Yang merepek mohong tu kita boleh buat. Nah? Okey, baik. Hadis yang kedua ini difokuskan kepada seorang sahabat yang bertanya. Sahabat yang bernama Wabisah. Wabisah bin Ma'bad. Dia tanya kepada Rasulullah tentang mengenai kebajikan. Rasulullah kata minta petua ke hati. Maksud dia tanya hati. Tanya hati yang. Bukan tak reti benda baik tu apa dia, benda tak baik tu apa. Tepuk dada tanya selera. Selera habak macam-macam. Nah? Macam-macam kalau tanya selera. Tapi bila tepuk dada tanya iman, maka iman akan senaraikan kebaikan. Jadi Rasulullah kata minta fatwa daripada hati. Maknanya senarai sendirilah benda baik. Jangan tak reti kot. Reti kan? Reti tak dalam ni? Reti tak? Awak tak reti. No, benda baik kita tahu. Itu kita mukalah. Orang yang boleh membezakan benda yang baik, benda yang tak baik. Kita mumayiz. Di antara tai dengan cucuk. Mana baik? Cucuklah. Kan? Cucuklah kalau dia kata tai, mana dia tak mumayiz. Dia tak payah semayang. Tak wajib dia semayang. Nah? Antara kopi dengan air kencing. Kopilah. Kan? Itu orang yang mukalah lagi mumayyiz. Nah? Jadi tu sebab tu Rasulullah kata, mintalah fatwa pada hatimu sendiri. Hati yang boleh jawab. Nah? Kebaikan tu kata Rasulullah, apa yang kamu rasa tenteram dalam jiwa. Kita rasa lega kalau kata kita boleh buat baik. Kadang-kadang kita boleh bersedekah dekat orang walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Kita boleh tolong orang sikit saja. Rasa lega. Rasa lapang atau mungkin kita boleh meringankan permasalahan dia dengan kata-kata yang baik, dengan nasihat yang baik. Kita rasa lapang, lapang rasa dalam dada. Tapi bila kita rasa serabut, kita rasa semakin berat, itu adalah dosa. Nah, tak seronok. Hati ni rasa macam ada sesuatu, maka itu adalah dosa yang sedang kita hadapi. Baik, nak memudahkan faham pada hadis yang kedua ni, saya nak cerita tentang seorang lelaki pada zaman Nabi Allah Ibrahim, bukan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan semula oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah seorang lelaki yang kaya raya hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia kaya. Keturunan dia baik-baik. Dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Nah, dia ada ladang. Rumah yang besar. Zaman Nabi Allah Ibrahim dulu, dia pun kaya-kaya. Nah? Dan di antaranya laki-laki ni, tapi jiwa dia tak tenang. Jiwa dia tak tenang. Sebab dia mengumpul kekayaan dia hasil daripada rampasan harta. Nah, maknanya macam ni. Macam kita cerita lintah darat. Orang yang miskin mai berhutang dengan dia. Kalau tak boleh bayar sekian-sekian waktu, tergadai tanah hang dekat aku.
Ceti ke dulu orang panggil tu. Dah kan? Dulu orang susah kan nanti pergi buat pinjaman dekat ceti. Anak nak belajar ke, kadang nak makan tak ada. Jadi bila sekian-sekian waktu tak boleh bayar, tanah pegadai. Jadi macam itulah segala harta benda. Habis semua tergadai dekat dia. Dia jadi kaya, lagi kaya, lagi kaya. Tapi satu je, jiwa dia tak tenang. Orang yang buat dosa ni, memang jiwa dia tak tenang. Dia tak seronok. Ha? Walaupun dia nak apa, semua ada Allah Ta'ala bagi. Istidraj. Mintalah apa pun. Banyak pula tu, dapat semua. Dia kata, di mana nak pergi cari ketenangan? Semua mampu beli. Semua mampu milik. Tapi satu je, jiwa tak tenang. Nah, marahati liqalbi, dia tak mempunyai ketenangan, keamanan dalam hati dia. Kemudian dia kata, dia bagilah nasihat, kawan-kawan ramailah. Ha, kalau nak tenang, dia tidur malam tak lena nak. Makan tak lalu, makan apa pun tak sedap. Tengok orang-orang miskin makan, apa orang-orang susah yang meminta dekat dia ni, dia nanti bagi yang sisa makanan. Sisa makanan pun dia perkutip makan. Dia kata, macam mana dia boleh lalu makan? Aku ni tak lalu nak makan. Dia kata, hampir minta nasihat daripada Ibrahim. Dia pergi lah jumpa. Dia orang Islam nak. Islam munafik ni. Bila jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, dia minta lah nasihat. Nabi Ibrahim bagi nasihat dekat dia. Suruh dia banyak-banyak istighfar. Bertaubatlah pada Allah. Bertaubatlah pada Allah. Dia kata, aku bukan tak mahu taubat, dia kata. Tapi dosa aku banyak sangat. Ha, dia tahu. Sampai kepada satu tahap, dia kata, bila orang tu tak ada harta untuk dicagarkan kepada aku, aku suruh dicagarkan harta anak dengan bini dia. Dia ambil anak bini orang tu. Sama ada dia buat gundik ataupun dia buat hamba. Ha? Dan dia tu tak ada apa, dia kata. Ha. Jadi dia kata, dosa aku ni banyak sangat, dia kata. Allah mahu ke ampun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah itu maha pengampun. Mohonlah kepadanya. Lepas tu dia dengar, dia balik tapi dia tak buat. Dia tak tahu bak. Dia rasa Allah Ta'ala tak ampunkan dia. Tak? Dia masih lagi dengan perangai dia macam tu. Semua tak ada ketenangan. Maka Nabi Ibrahim kata, hentikan perbuatan-perbuatan mungkar yang ada buatlah ni. Dia berhenti tapi dia tak ikut yang suruh banyak bertaubat tu. Sampai pada satu hari, berlaku gempa bumi. Ha? Berlaku gempa bumi. Tapi gempa bumi ni jadi dekat rumah dia. Dekat harta ladang milik dia tu. Habis dia punya tanaman gandum dia musnah. Tanaman anggur dia musnah. Rumah dia musnah. Ha? Jadi dia jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim kata dekat dia, ini peringatan dari Allah. Bertaubatlah. Ha. Dia tak mahu taubat, dia kata. Aku nak bertaubat tapi tunggu sat masa. Tunggu sampai selesai segala urusan. Dia tengok-tengok harta yang dia tanam di dalam tanah tu, masih lagi elok boleh dipakai. Dia pikir-pikir, tak usah duduk atas tanah lah. Kalau duduk di atas tanah ni berlaku gerak gempa. Jom kita buat istana atas ayak. Ha. Orang kaya, harta yang ditanam dalam bumi tu banyak lagi. Itu semua harta rampasan. Ha? Diambil daripada jalan zalim, jalan paksa. Dia buat istana atas ayak. Bila dia buat istana atas ayak, dah siap dah. Dan kita panggil istana terapung lah. Ha? Dah siap dah daripada hamba abdi dia lah yang bina. Dia duduk atas tu. Dia ingat atas bumi saja Allah Ta'ala gerak gempa. Tambah kalau dalam ayat lagi mudah Allah Ta'ala nak buat. Bagi Allah kun fayakun. Nah, kata jadi maka terus jadi. Bila dia buat istana dalam ayat dah cukup cantik dah. Dia minta kepada arkitek dia ni lah. Buat lantai ni macam lantai Nabi Sulaiman tu. Yang nampak ikan. Dia buat bagi lantai cerneh. Nampaklah ikan di bawah tu. Nah. Tapi jiwa tak tenang. Hati masih lagi berkecamuk. Orang buat dosa ni memang tak seronok dah. Kemudian Allah Ta'ala hadirkan satu lagi gerak gempa melalui perut laut tu. Perut bumi lah. Keluar mai kalau kita hari ni panggil tsunami. Meranakkan istana dia dalam mayat tu.
Jadi Allah Ta'ala selamatkan seorang saja anak lelaki dia. Dan satu anak panah untuk dia. Yang tu je yang ada. Yang lain semua. Isteri dia, bundik dia, hamba abdi dia, semua habis musnah. Mati. Kemudian dia bertanya-tanya kepada diri dia. Adakah ini jalan taubat? Ha. Allah Ta'ala nak suruh aku taubat kot. Nah, dua-dua dah. Insiden yang Allah Ta'ala hantar mai. Nah. Lepas tu dia berenang naik ke darat bersama dengan anak lelaki dia dan satu busur panah. Nah. Kita tengok kenapa Allah Ta'ala selamatkan benda ni lah. Lepas tu tak ada apa nak makan, dia kata dekat anak dia, jom kita pergi memburu untuk dijadikan makanan. Masuklah pemburu. Nah. Dalam perjalanan dia nak masuk memburu tu, dia jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Dia kata kepada Nabi Allah Ibrahim, aku dah tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Tinggal anak dengan panah ni ya kat aku. Apa pun tak ada dekat aku. Kata, kata Nabi Allah Ibrahim dekat dia, bertaubatlah. Jiwamu akan tenang. Bertaubatlah. Dia kata nak taubatlah nanti saat Nabi memburu. Jangan tangguh benda yang baik ni tau. Jangan tangguh. Bukan susah kan? Jadi dia masuk pergi berburu. Dalam dia duduk memburu tu, dia nampaklah seekor kijang. Ha. Seekor kijang yang berlari pantas. Dia kata dekat anak dia, panah ni ada satu ni je, dia kata kat anak dia. Nah? Umpan kita tak ada, nak tangkap kijang tu suruh main. Jadi, dia kata kat anak dia hampirlah cari tikus-tikus ke apa. Awak kijang tu makan tikus ke? Tak kan, nak? Lepas tu anak tu kata dekat dia, ayah, kijang ni dia tak makan bangkai. Kijang ni dia makan rumput juga. Tapi rumput yang terpilih. Bila ni hang kenal tak rumput terpilih? Kenal dia duduk kawan dengan anak-anak orang, anak-anak khadam, dia tahu. Nah, dia pun duduk bagi makan kambing. Apa dia, kambing suka makan dan dia tahu kijang ni suka makan apa. Abang pergi cari, dia kata kat anak dia. Cari. Dia nampaklah kijang tu semakin semakin mendekat. Nah, semakin mendekat. Dia pun tarik busur panah dia betul-betul. Dia nak panah kijang tu. Rupanya anak tu bawa rumput tu duduk ada di depan kijang tu. Dia tak nampak sebab terlindung dengan pokok. Nah. Yang kijang tu main mendekat tu sebab tarik perhatian pada rumput yang anak tu bawa. Tak diceritalah rumput tu rumput apa. Jadi, bila kijang tu hampir-hampir dekat, dia ni busur panah dia ni tersasar. Tak kena kijang, kena anak dia yang dekat tu. Bila kena anak dia, dia pergi tengok anak dia. Dahlah satu-satunya yang Allah Ta'ala tinggal dekat dia. Ha? Dia angkat tengok anak pun dalam keadaan luka parah mati. Tak kena Allah mati. Tak tenang lah lagi jiwa macam ni. Lagi tak tenang. Nah, ada harta semua dimusnahkan. Ada keturunan semua dimatikan. Tinggal satu-satunya juga Allah musnahkan. Lepas tu dia kata, benarlah kata Ibrahim tadi. Nah, bila kita ni banyak dosa, bertaubatlah. Nah, bertaubatlah. Mungkin ini kiriman daripada Allah. Dia masa tu dia bawa anak dia, dia pergi kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, dia kata, anak aku yang ni yang tinggal satu-satunya pun mati, mati di tangan aku melalui anak panah yang satu Allah tinggal. Kata Nabi Allah Ibrahim, ini mesej. Saya kata mesej lah. Ini adalah hikmah. Kenapa Allah Ta'ala tinggal yang ni? Sebenarnya Allah sedang menanti taubatmu. Maka Allah Ta'ala bagi ujian. Demi ujian. Demi ujian. Nak suruh kamu bertaubat pada Allah. Ha? Maka pada ujian yang paling besar ni, besarlah yang terakhir, yang tu yang tinggal dekat dia. Kalau hang tak bertaubat juga, maka mati kafir dan kufurlah kamu. Pasal apa Allah bagi dekat aku? Sebab Allah sayang, kata Nabi Allah Ibrahim. Allah sayang kepada seseorang hamba itu, maka Allah Ta'ala akan bagi ujian, demi ujian, demi ujian. Kerana di dalam ujian itu adanya rasa nak bertaubat. Tapi yang tak rasa,
kata Nabi Allah Ibrahim. Nah, tapi yang tak salah, dia kata bersaksikan hari ini, dia kata bersaksikan engkau sebagai Rasul utusan Allah dan Allah itu sebagai Tuhanku. Aku bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Kata Nabi Ibrahim bukan boleh melalui kata-kata macam tu saja. Kena melalui perbuatan. Jangan buat dah pergi minta maaf dekat orang yang pernah zalimi. Jumpa seorang-seorang. Dan tu yang kata bila dia pergi jumpa, ada yang tak mau maafkan dia. Tunggu, minta sampai dia maafkan. Ada yang tak mau maafkan, nak buat macam mana? Terlepas bagi pihakmu. Kerana kita dah meminta. Nah, tapi ketahuilah, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Daripada pengampunan dan sifat penyayangnya Allah, dia datangkan ujian. Okey, baik. Apa yang kita nak ambil ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim dengan seorang lelaki pendosa ni? Bila mana Allah Ta'ala datangkan ujian pada kita, sebenarnya Allah sayang tau. Allah nak ingatkan kita, kembalilah pada aku. Nah, apa juga masalah yang hadir dalam diri kamu, hang cari aku. Hang minta ampun dekat aku. Mungkin satu-satu ujian yang datang kepada kita adalah hasil daripada dosa kita. Dosa yang kadang-kadang kita lupa nak minta ampun. Maka Allah Ta'ala yang maha penyayang ni, dia hantar ujian. Menghapuskan dosa-dosa kita di sebalik kesakitan yang kita rasai. Itulah kenapa kita didatangi ujian. Kadang-kadang ujian ni, ujian dia berbentuk sakit. Nah, berbentuk sakit. Sakit ni macam-macam jenis. Ada sakit luar, nampak di kulit, nah, nampak pada luaran, ada sakit dalam. Dia saja yang tanggung. Nah, kalau hak yang sakit luar tu kita kata mudah cari ubat, dia sapu. Tapi kalau sakit di dalam ni paling-paling susah untuk diubati. Di antaranya kata Allah, andai aku berikan kepada kamu satu kesakitan yang tak nampak di mata manusia. Maksud dia orang sakit dalam. Nah, sama ada sakit kita panggil hak yang kanser dalaman tu. Nah, itu sakit dalaman. Pakar-pakar perubatan cuma akan bagi nasihat lah, pantang yang tu, pantang yang ni, kemudian ambil ubat. Nah, kadang-kadang tu sampai kepada tahap yang dah teruk, tak boleh diubati, hanya mampu bertahan. Dan kemudian sampai masanya akan mati. Ketahuilah, Allah Ta'ala letak pahala syahid pada orang yang sakit di dalam ni. No? Letak pahala syahid. Ini dipanggil syahid dunia. Nah, syahid dunia. Tak nampak. Orang nampak macam dia tak pergi berperang pun. Nah, dia bersifat dunia. Syahid akhirat. Di sisi Allah, dia adalah syahid. Sebab dia sakit bahagian dalaman. Dan dalaman itu adalah ujian. Ujian, bila orang sakit ni, dia akan mudah ingat Allah. Nah, dia akan ingat pada mati orang yang sakit. Rupanya sakit ini adalah satu kifarah. Walaupun batuk saja. Nah, kadang-kadang batuk lah, punya makan ubat batuk ni bukan tahap guna camca dah. Tahap langgah. Kena orang makan ubat batuk, dia kata, hang tak lena ke? Sampai tahap tak lena dah. Kalau orang yang tak pernah makan ubat batuk, dia kena secanca, dia ketoyol lah macam saya pagi ni lah. Saya kena ubat batuk semalam lah. Ha? Semayang subuh pun sambil lena. Allah, Allah, Allah. Secanca je kot. Ha? Bagi-bagi salam tu istighfar 3 kali pun tak ada nak habis. Punya mengantuk, subhanallah. Baru secanca. Tapi kalau orang yang dah biasa, dia langgar sebotol pun tak ada apa. Dia kata tak ada apa, kebay. Ya? Rupa-rupanya walaupun sikit ujian Allah bagi, kifarat dosa ni adalah dosa aku apa-apa. Allah Ta'ala nak kifaratkan. Itu sebab tu kita kata sakit itu penghapus dosa. Tapi kena cari Allah. Minta ampun kat dia. Beristighfarlah selalu. Maka akan tenanglah jiwa kita. Nah, kata Sayyidi Ahmad Badawi, nah, saya bagi baru ni di Masjid Bayan Baru. Nah, Allahumma yassir lana umurana. Nah, Allahumma yassir lana umurana, ya Allah, permudahkanlah urusan kami pada pagi ni. Nah, ma'arrahati li qulubina, bagilah
rohah, rohah ni apa? Ketenangan dalam jiwaku. Nah, ketenangan dalam hatiku. Wa amdanina, dan ketenangan, keamanan pada tubuh badanku. Kemudian kita baca doa ni, kita hembuskan pada tubuh badan kita. Maksud dia dalam dan juga luaran. InsyaAllah saya tulis nak. Sebab itu saya bagi pendek ya. Allahumma yassir lana umurana. Dan sebenarnya ada sambung. Ma'arrahati biqulubina wa abda bina wa salamati wal afiyati fi dinina. Nah, minta selamat pada agama kita. Siapa yang beramal dengan hizib bahar, dia tahu doa ni. Nah, dia ada di dalam hizib bahar. Nah, peninggalan daripada Imam Sidi Sidi Ahmad Badawi, insyaAllah ta'ala. Wallahu alam. Nah, itulah di sebalik kisah yang mana dosa ni kita saja boleh tahu. Ada dalam diri kita waktu hati jiwa merasa tidak tenteram dan tidak tenang. Kita tahu ni adalah benda yang aku buat ni. Allah sayang dekat aku, dia datangkan kepada kita rasa tidak tenteram, rasa ujian. Nah, dan kemudian jalan penyelesaiannya ialah bertaubatlah kepada Allah. Nak beza antara yang baik dan yang jahat, kata Rasulullah, tanya pada hati. Hati yang suka dah buat ni. Kalau hang tak suka, bermakna ini dosa. Walaupun kalau dia kata tak apa, boleh eh, tak ada siapa marah. Buatlah, buatlah. Eh, tak mau. Kan kita rasa, aku rasa tak mau. Itu kata tak apa, buatlah tak mau. Takut. Takut Tuhan marah. Kita lintas kepada satu rumah. Rumah ni tuan dia tinggal lama dah. Dia ada pokok mempelam. Pelam tu sampai masuk di pokok. Teringinnya kita ni. Tanya kawan, rumah ni tak ada orang ke? Dia tak balik lama dah, dia pujuk rumah anak dia. Ambil lah tak apa, ambil. Dia tak ada nak marah. Kalau dia ada, dia bagi. Ni dia tak ada. Dia kata kalau dia bagi, tak. Dia tak kata apa lah. Tapi ambil lah, dia ni bagus. Ada dah nombor telefon dia nak telefon minta izin. Tak ada. Kami tak ada nombor. Ambil lah, ambil lah. Tak apa, lalu bila pun ambil. Hang tuan punya ke? Tak lah. Walaupun orang lain kata tak apa, ambil eh. Dia tak apa, esok balik. Esok dia balik, kita habang. Kita nak ambil makan ni. Nak jadi darah, darah daging kita. Hati ni memang rasa macam nak ambil. Tapi dalam di sudut hati kita tu ada kebaikan. Masalah. Masalah orang punya. Orang tengok dia jatuh di bawah sayang. Ujian ni lah. Ujian. Tapi hati boleh beza, beza tak? Mana yang baik, mana yang buruk? Boleh. Hai, tuan dia tak ada anak pergi ambil apa-apa. Orang duduk jatuh membazir. Allah Ta'ala marah pada orang membazir. Membazir tu saudara syaitan. Pandai buat keluar hukum mu. Nah? Membazir, kalau membazir kita benda orang tak boleh lah nak pergi kacau. Tuan dia tak ada, lagi tak boleh. Nah, lagi tak boleh, biar pergi. Habis tu habislah bagi Cik Nah makan. Tak apa Cik Nah nak makan pun makanlah. Tak nak, oi. Sebab yang tu memang abuan hang. Abuan aku tak ada. Tunggu tuan dia balik. Oh yang ni pandai-pandai. Hajiran sebelah tu kan bagi keizinan. Ambil! Ambil, kecuali kalau dia kata. Tak apa, siapa nak main ambil, saya tak ada pun ambil lah. Ambil lah bila-bila masa pun. Ha yang tu bila-bila masa hang lalu hang tengok tak masak duk putik lagi pun hang ambil lah dia bagi. Ni tuan dia sampai tak kata apa kau ni duk bagi keizinan. Hati kita boleh jawab. Sebab tu Rasulullah kata tanya pada hati atas tindakan kita. Ha? Jadi kita tahu benda tu boleh dan benda tu tak boleh. Nak buat juga-juga. Nah, ni yang susah dia. Nah. Ada tukang buat pulang hukum pula. Tak apa. Hai. Esok dia balik main kita habang. Tengok-tengok dia tak balik orang habang-habang mati. Tak apa biar habang kat waris dia. Waris tu bukan pemilik. Pokok belam tu dia punya. Waris kata ha, tak apa eh. Ha, tak apa eh. Rupanya mak aku ni ada jiran pencuri. Ha? Jadi tu saya kata apa yang Rasulullah beritahu kepada kita itu adalah benar. Kebaikan kita boleh rasa. Kejahatan kita boleh kenal. Betul tak no? Jadi baik dan buruk tanya pada hati. Wallahu a'lamu bishawab. Habis hadis 27. Dah minggu depan tak ada di sini lah. Minggu depan di mana Kak Mo? Taman Iping. Ha, Taman Iping.
Lupa dah kat depa. Nak. Minggu depan saya di Taman Ipeng nak. Lepas PKP ni saya punya jadual bertukar. Saya sendiri pun pening. Ya. Tambahlah kalau orang tanya apa menambah-nambahkan pening. Nak. Jadi minggu depan kita tak ada. Selalunya kalau di Matang Selasa minggu ketiga. Bulan ni tukar. Selasa minggu keempat. Bulan ni hari Isnin ada empat. Ada lima lah. Nak. Macam mana misalnya jadi ada lima? Kerja Allah. Nah, tengok tengok kalender boleh jawab. Oh, pasal apa dia jadi lima? Oh, pasal tu. Oh, pasal ni. Jadi lima tu tak kira nak. Okey, baik. Wallahualam. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum, Zahra. Minggu depan sini. Minggu depan minggu keempat tau. Sebab minggu ni, minggu depan Taman Ipin. Tak apa lah, perbetul balik. Tak apa betul. Sebab saya dah janji dah dengan orang Taman Ipin. Nah, minggu keempat hari Selasa. No? Ya baik, ada soalan? Assalamualaikum, Zata. Waalaikumsalam, Kak Ila ya, silakan. Kak Ila nak tanya, kalau kita duduk cuci pinggan, kita boleh berzikir tak? Okey, terima kasih Kak Ila. Okey, dengarlah pertanyaan daripada seorang sahabat alam maya. Dia tanya, kita ni buat kerja rumah. Kalau kita duduk cuci pinggan kan? Basuh pinggan, boleh berzikir tak? Ah, baik sangat-sangatlah tu. Nah, sambil kita duduk gosok cawan, nah, zikirlah. Oh, baik, zikir apa yang paling terbaik? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir tauhid nah, zikir akidah. Nak jaga akidah. Zikir terbaik punya zikir. La ilaha illallah. Okey baik, kadang-kadang dia lari sambil duk berzikir tu dia lari. Hilang. Maka selawat ke atas Nabi. Sebab apa saya kata gantikan dengan selawat? Kerana selawat ni hati tak khusyuk pun dapat pahala. Sementara zikir la ilaha illallah ni hati kena ikut sama nak. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Saya pernah ambil satu ijazah zikir la ilaha illallah. Kita tengok kan orang berzikir la ilaha illallah. Selalunya dalam majlis tahlil lah. So, imam nanti berzikir. Ada yang dia goyang badan lagu tu. Kan? Ada yang lagu tu. Baik, sebenarnya ada maksud. Cuma yang tak belajar, dia tak tahu apa lah maksud. Okey, sebenarnya saya bagi ijazah ni, ijazah nak zikir, nak ratik dengan cara goyang. Sebab kata Rasulullah, sahabat-sahabat aku ni apabila berzikir, dia bergoyang bagi pohon yang bergoyang. Bukan mangkit menari, terlompat-lompat tu bukan. Okey. Pada zikir la ilaha illallah, kita daripada kanan, maaf, daripada kiri, tarik ke kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah balik ke sini. Okay. Tarik. Ni dia kata tarik buah. Kalau ahli tarikat dia panggil tarik buah. Okay. Tok guru saya kata tarik. La daripada hati ni. Hati kita duduk belah kiri kan? Tarik daripada hati. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Menafikan dengan sesungguh-sungguhnya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. La. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Balik, patah balik. Illallah. Isbat. Nah, patah balik, Mai. Melainkan Allah. Tanam balik dalam hati. Tadi tarik bawa keluar. Mana perasaan syirik? Mana-mana Tuhan yang kita duk sembah? Melainkan Allah, tarik, lempak, buang. La ilaha. Tarik, lempak, buang. Kemudian, patah balik, isbat semula. Illallah. Hanya Allah yang layak disembah. Faham? Dari kiri ke kanan. Dari pakai hanggut dan sebab apa pun tak tahu. Dia ada nafi dan dia ada isbat. Okay, sekali lagi. Nah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Ilaha dah sini, okay? La ilaha ni kot, Jan. Kita ingat, kita tarik berkeluar daripada hati. Segala perasaan syirik-syirik kita. Aku tak percaya kat mana-mana kuasa. Melainkan Allah. La ilaha illallah. Baru sedap. Hati kita masuk. Masuk tak? Okay, baik. Sebab tu kalau kita tengok, kadang-kadang ahli tarikat ni sampai dia berlupa diri. Dia sedap dalam La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dia tak kira. Sedap tak? Sedap kan? Haa. Ni yang tu dah. Nenek. Bila dah habis, lapar dah. Ni bau ayam masak merah. Ni bau nasi tomato duk main. Sama semua lah. Ilaha illallah. Apa yang dia kata? Kita jadi tak khusyuk sebab kita tak tahu. Sebab tu kata, ni ijazah saya bagi lah. Okey, bila saya bagi ijazah ni, semua pakat kata, qabil tu. Haa, balik dia amal. Lah. Haa, qabil tu. Masuk qabil tu, aku terima. Kau lah nak pergi buat zikir. Nah? Kau lah nak buat zikir. Tapi, tadi Kak Ilah tanya sambil basuh pinggan. Bila sambil basuh pinggan, nak katik agak susah lah Kak Ilah nak. Maka, ikutilah dengan selawat banyak-banyak. Jadi, sambil buat kerja rumah boleh berzikir. Boleh. Paling terbaik. No? Paling terbaik sambil kita buat kerja rumah boleh berzikir. Ya? Wallahualam. Ya? Assalamualaikum, Ustazah. Okey. Tumbuh sendiri ke? Okey. Baik. Dia tumbuh atas tanah siapa? Tanah Cina punya. Tapi apa Cina tu pun tak usahakan apa-apa. Ah, okey. Baik. Cerita pokok yang tumbuh sendiri di atas tanah yang bukan milik kita. Tapi dia hutan yang tak diusahakan. Bolehlah kita pakat-pakat bimbing. Boleh. Yang tu dibolehkan. Pasal dia bukan milik siapa-siapa. Nah, jadi kita kata hantang situ. Dia tumbuh sendiri. Siapa pun tak tanam. Nah, itu permasalahan nak cerita pasal pelam tadi. Ya, dia tinggal. Ah, benda boleh bagi manfaat itu dia tinggal nah. Jadi tak apa nak, boleh ambil nah. Ah, okey. Baik, ada satu soalan lagi. Sahabat Alam Maya, Kak Ana. Soalan yang sama tu nak tanya, dia dah tanya dah. Okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah nah. Pokok tumbuh sendiri. Boleh ambil makan nah? Boleh. Share seorang sikit. Share lah, jangan makan seorang nah. Okey. Ada soalan lain? Ya. Okey, nak wakilkan niat. Nah. Aku mewakilkan kepada engkau. Kalau kan tu yang nak nak sembelih. Okey. Kalau bukan kaum tu, sebaliknya berlapis-lapis lagi. Contoh kata kita nak buat luar negara. Kan? Aku wakilkan kepada engkau untuk menunaikan ibadah korban bagi pihakku kerana Allah Ta'ala. Itu kalau kata dia bukan dia tukang sembelih. Tapi kalau dia tukang sembelih, yang ni Rasulullah ajak nak. Kalau dia tukang sembelih, kita sunat pi dekat dia. Pi terus. Simbolik dia nanti bagi pegang tali kan. Nah. Loh ni tak tahulah nak. Kadang dia bagi pegang retak. Nah. Dia suruh baca. Nah. Aku mewakilkan kepada engkau untuk menunaikan ibadah korban bagi pihakku kerana Allah Ta'ala. Dan pihak anak-anakku atau pihak ahli keluargaku kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz. Tapi Rasulullah kata sebaiknya hadirlah ke majlis tu nak tengok darah hak mengalir tu. Ha? Sebaik-baiknya. Tapi kalau tak boleh hadir, maka tak mengapa. Nu sampai Kemboja nu nak pergi macam mana? Kan? Tiba di India nak pergi macam mana? Ha? Ada memang kena pergi lah. Kalau dia tak pergi, dia wakil dekat yang kedua. Yang kedua tak pergi, dia wakil dekat yang ketiga. Nah, boleh. So. Nah. Ah. Ah.
Yang tu takut, nah. Yang tu kita takut. Yang kita wakil, kita bagi duit, bagi-bagi dekat dia, dia tak buat. Yang tu kita takut. Tapi bagi pihak kita, insyaAllah, nah. Allah Ta'ala dah kira niat kita tu. Kan? Niat kita tu Allah Ta'ala dah kira. Tapi kalau kata orang tengah buat nipu, dia tak pi buat pun, yang tu dia, dia dengar Allah lah, no. Ha, dia pecah mana. Okey, habis lah. Habis saya sudah dulu lah. Saya minta ampun dan maaf atas kekurangan diri saya sendiri. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina azab al-nar wa adakhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih semua. Terima kasih.